Inilah perkebunan apel di New Zealand, kawan-kawan. Seperti ini perkebunannya. Tempatnya bersih, dan di depannya bukit-bukit. Cuaca sangat cerah hari ini. Waktu jam 3 sore. Perkebunan apel jenis Brabant. Jenis Brabant, kawan-kawan. Seperti ini. Bukitnya bagus sekali, kita zoom. Nah, agak jelas ini. Diperbesar. Seperti ini penampakannya. Cukup luas perkebunannya, kawan. Ratusan hektar. Di sekelilingnya hanya perkebunan apel. Dan ini kondisinya sudah dikurangi dan jenisnya Brabant. Usianya 2 bulan lebih, hampir 2 bulan setengah. Ini sudah cukup besar. Seperti ini, kawan-kawan, sudah cukup besar ini. Lumayan, sudah enak dimakan, tapi agak sedikit asam. Dan ini tangganya buat naik ke atas, buat tening atau mengurangi buah yang di atas. Seperti ini. Kebunnya cukup rapi dan bersih. Ini kebetulan bukan apel organik, non-organik. Seperti ini penampakannya. Pohonnya cukup pendek, paling hanya sekitar 2 meter sampai 2 meter setengah aja. Enggak begitu besar. Seperti ini. Apel jenis Brabant. Ini kelihatannya udah dikurangi, mbak, tidak banyak. Tapi nanti ketika sudah besar, ini baru kelihatan banyaknya. Karena sudah besar, sudah warnanya juga sudah merah-merah, baru kelihatan. Ini masih kecil, jadi kelihatannya jarang-jarang sekali ini. Karena dikuranginya hanya
satu-satu aja seperti ini. Nanti buahnya besar-besar sekali nih. Dan ini yang di bawah, lihat yang sudah dibuang mungkin 3 minggu yang lalu, ini dikuranginya. Dan ini yang kecil-kecil gini nih nggak dipakai, mesti dibuang. Ini juga. Oke, kawan-kawan, itu saja dulu sekilas info dari perkebunan apel di New Zealand. Nanti kalau ada kesempatan kita bikin video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.